menziarahi pusat pengajian apa kompleks sufi Al-Ja'fari ini, sebab mereka sekarang ini dalam proses mencari dana untuk mencari tapak tanah. Kalau ada yang wakaf tu memang baguslah, saya dah tak cek lah. Saya tanya, kalau ada orang wakafkan tanah macam mana Syekh? Dia kata tak ada masalah, kami timur lah. Tapi kalau tak ada mungkin kena belilah. Kemudian daripada situ tapak tanah tu dah ada, dia akan buat bangunan di situ. Sama macam mana yang dirancang oleh Takkin juga. Dia dah ada tanah. Sama lah, perancangan dia tu sama sebenarnya. Kan? Bila dah ada tu, nak naikkan bangunan. Jadi naikkan bangunan pun, Takkin akan buat benda yang sama. Dia akan buat macam ni juga. Dia bersama dengan Ali Nizam Musa dia. Dia akan naik, akan buat macam ni. Akan pergi lah. Mungkin saya pun akan membantu juga Takkin tu. Saya nak beritahu lah. Saya kata, saya kalau tak dapat batu secara langsung, kan, sebab kesibukan jadual saya, saya akan batu secara tak langsung. Macam ni, kan, dia buat macam ni, saya akan pergi. Mana-mana tempat saya pergi, saya akan wawarkan. Macam tu. Dan dia dan Ustaz Khir ada kelebihan, iaitu dia ada Facebook. Dia boleh wawarkan dalam Facebook juga. Kan. Jadi itu yang saya nampak lah. Tak perlulah sampai kita nak menjual rumah dan sebagainya. Sebab rumah tu aset ya? Kan, walaupun kita mungkin tak duduk di situ, tapi aset untuk kita, kan? Kita kena berfikir seperti mana Syed Nuruddin Marbu Al-Bajari berfikir. Mana pergi, mana tempat dia pergi, ada pelapik. Kan, dia datang ke Malaysia, KL, ada tempat dia. Dia pergi tipu, ada tempat dia. Jadi tak ada masalah. Tak ada lah tempat orang sebagainya, dia ada tempat dia. Macam Syekh Fuad, muncul tu kumpul lah. Mana-mana tempat dia, asal di Romau. Tapi di KL dia ada tempat dia. Kan? Di Serban ada tempat dia. Dia pergi ke Sudan, ada tempat dia. Dia pergi ke Mekah, ada tempat dia. Itu saya nampak macam tu lah. Jadi kita buka ruang-ruang untuk masyarakat membina sedekah jariah. Wakaf ni sedekah jariah. Bezu, aku buka ruang. Jadi kalau kakak ada satu unit wakaf RM50, boleh atas nama kakak seorang ataupun bersama suami dan anak-anak. Kata Puan Halimah, contoh nama, bukan nama sebenar. Puan Halimah dan keluarga, suami dapat pahala, anak-anak dapat pahala wakaf. Ataupun atas nama kumpulan, macam ni lah, Muslimat Taman Seri Pidaw. Kata bungkus RM1,000. Duit mana dapat RM1,000 ni Ustaz? Ni kak, ini kami lah Ustaz Rasul, kami jual apa yang ada. Kami jual lah, kalau boleh dapat RM1,000. Cincin ada cincin lama tak pakai dah. Rupa pun dah nak hilang meh dah. Pergi tanya kedai meh, dapat aku RM100 tu saya jual lah Ustaz. Duit tu saya buat untuk ni. Betul kan? RM1,000 dapat 20 unit wakaf. Boleh, tak ada masalah. Dan saya buka sampai bila-bila lah. Maksudnya terbunyi terbuka sampai bila-bila. Tetapi saya wawarkan hanya 3 bulan sahaja. Bulan lepas, bulan ni dan bulan akan datang November. Lepas November, saya tidak akan mewawarkan lagi. Tapi kalau ada orang tanya, saya jawab. Kalau ada yang tanya, Ustaz, ada lagi tak buka yang ni? Yang Ustaz cerita lagi pasal wakaf, so, ada buka lagi tak? Saya on. Saya buka lagi luar. Tapi untuk mewawarkan, tak ada lagi. Kerana kita takut. Macam saya cerita tadi lah, yang saya boleh sampai ke cerita yang ustaz tadi tu, kerana saya takut nanti timbul cakap-cakap di belakang. Tapi sampai 6 bulan, 7 bulan, setahun ni tak dengar je wakaf, tak habis-habis wakaf. Jangan-jangan ustaz punya ke tak? Dan mungkin ada yang tak berhenti sampai buat laporan polis. Tapi saya tak nak tu. Jadi, kita nak jawab dengan kalau ikut prosedur betul, saya kena mohon keizinan daripada meja gambar ni. Inilah macam yang orang minta-minta semua. Lain tu lah. Tak habis-habis. Betul. Betul juga. Tapi sini sebab saya ada bukti dia, dalam sejarah wakaf ni ada nama ustaz dia, macam yang akak simpan, kalau akak simpan sikit RM10 tu, ada nama Ustaz Syuhada tu. Nombor telefon dia boleh kontak sendiri. Tanya. Itu saya kata tadi, kalau kita nak betul-betul nak tahu cara nak buat ziarah mahabbah, kita bincang dengan Ustaz Khair. Kita buat satu, kita ambil, buat satu rombongan dalam 40 orang. Lelaki perempuan campur daripada sini, pergi ke Serban. Dia kena bagi nama. Bagi nama macam mana?
kita kena kena nombor lah pasal dia syarat dia mesti ada pewakaf, penerima wakaf, benda yang diwakafkan dan sirat ijab kabul. Kena ada empat ni. Macam macam ni, yang ni kan. Ni dah ada dah ni. Pemberi tu ada nama kan. Penerima wakaf tu saya. Saya Afif, Ustaz Afif Syadat penerima wakaf. Saya ni wakil ambil pusat dia. Kemudian benda diwakafkan duit. Scan-scan. Sirat ijab kabul. Kan? Macam kata kalau kat sini, Ustaz saya bagi misal ya, RM50 ya, saya boleh, okey saya terima. Kalau kali konstitus kena baca tu, itulah, yang tulis dalam sirat wakaf ni kena baca satu-satu. Tapi saya tak rigid je tu. Pasal saya yang penting ialah, saya serah surat ni untuk wakaf ni, saya terima. Ha, dah. Saya. Ah macam kita jual beli lah. Tak perlu dah sebut saya beli barang ni dengan harga RM20. Saya pun jual harga barang ni dengan RM20. Tak perlu. Melainkan kalau kita nak buat khiar, itu lain. Kalau khiar kita kena sebutlah. Saya beli barang ni RM20 eh. Dalam masa 3 hari kalau rosak saya pulang eh. Itu baru dia kena dikap. Khiar, bukan khiar Johan. Khiar. Okey. Jadi itu yang ke yang pertama, yang kedua. Buku kalau ada lagi lepas ni boleh ambil, ada lagi sikit, mungkin harganya kalau ada yang belum ada sama jadi satu pun jadi dua. Ataupun buku Rasul Mu'alim harga RM20 ada saya buat tinggal sikit gitu. Dan yang ketiga saya nak mengambil kesempatan ini untuk ucap kepada puan sekalian, kakak sekalian selamat menyambut hari Aidil Adha, hari Aidil Qurban dan selamat menyaksikan ibadah korban. Pasal semuanya puan. Jadi kalau korban tu jalankan jangan lari lah eh. Saksikanlah bagaimana haiwan yang dikorbankan itu menjadi kenderaan bagi orang yang berkorban nanti di alam akhirat insya-Allah taala. Jadi itulah dia yang baik daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada diri kita sendiri. Ya, mudah-mudahan hari korban yang kita kena jalankan ini akan menyemarakkan semua pengorbanan kita kepada Allah SWT. Ya. Jadi kita tangguhkan kuliah kita dulu dengan kalam yang mulia. Apalagi kuala-kuala sendiri. Walaupun dan seluruh kita akhiri kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih al-Taqar dan surat al-Asr. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa aminu wa bihan asta'in. Wassalatu wassalamu ala asyukul abiyah wa sallam ala muhammad wa ala sallamuin. Allahumma alhamdulillah wa nahayah ala jatuh al-Taqar wa ala bahagia wa ala Allahumma inna nas'aluka fi dukhuli 'alaina wa na'udzubika min syururi. Allahumma qad syarrata jawa wa jaddika wa tawazzaza wa sallika wa min kilabi. Ya Tuhan, ya Jabbar, ya Mutaqim, ya Allah, ya Allah. Allahumma inzil kitab ya Mujib as-sawa ya Zul Ahzab fi sabilillah wa la ilaha illa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana zidna ilma wa fahma wa tafawwana min ladunka inna hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Rabbana la tahmil 'alaina tawakkalna wa la tahmilna wa la tahsin. Rabbana taqabbal minna wa na'am sana wa inna wa la ilaha illa anta subhanaka ya Maulana ya Tawwabana wa la qiyas wa la qiyas wa la Alhamdulillah rabbil alamin. Qabla Allah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.